Pemirsa, belakangan ini telah dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi vaksinasi yang dilaksanakan di Polres Tanjab Timur beberapa waktu lalu, yang juga diikuti oleh unsur Forkopimda yang membidangi terkait pendataan vaksinasi di Kabupaten Tanjab Timur. Ada beberapa kendala yang disampaikan pihak Puskesmas dalam rakor tersebut. Salah satunya terkait proses input data yang kerap terkendala oleh jaringan internet yang kurang memadai. Dalam agenda rapat koordinasi yang juga diikuti oleh tim surveillance Dinkes Provinsi Jambi untuk membahas data manual yang didapatkan oleh Puskesmas jajaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari data online yang belum sinkron. Adapun kendala yang disampaikan oleh beberapa pihak Puskesmas dalam kegiatan ini yakni terkait proses input data. Penginputan ini kerap terkendala oleh jaringan internet yang kurang memadai, serta masyarakat yang belum memiliki NIK dan tidak memiliki nomor HP sebagai persyaratan untuk menginput data online PIKER. Sekda Tanjab Timur, Sapril, mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi vaksinasi ini bertujuan untuk mensinkronkan capaian vaksin antara data yang diperoleh secara manual dan data yang berbasis aplikasi online. Di mana untuk data manualnya kita sudah di posisi 61%, sedangkan data aplikasinya kita baru di 58,32%. Jadi kita undang seluruh pihak-pihak terkait dari kecamatan, dari camat, Forkopimcam, dengan kepala puskesmas. Dari rapat tersebut teridentifikasi ada selisih datanya sekitar 18.000 penerima vaksin dosis pertama yang belum di-entry di aplikasi. Dari rapat tersebut kita juga menemukan ada 3 kriteria data tersebut. Yang pertama memang belum sempat di-entry, belum sempat di-upload di aplikasi. Kemudian yang kedua tidak bisa di-entry. Yang ketiga ada yang entry atau masuk ke PIKER kabupaten kota lain. Dari hasil rapat tersebut terdapat selisih data manual sebanyak 61% data yang dikelola Satgas COVID-19 Tanjab Timur dan data berbasis online sebanyak 58,32% yang sudah terinput oleh tim surveillance Dinkes Provinsi Jambi. Terkait tidak sinkronnya hasil data ini, Sapril menyampaikan akan menargetkan sebanyak 70% realisasi vaksinasi di akhir Desember ini, di mana pemerintah kabupaten akan melakukan program jemput bola dan akan berkoordinasi juga ke seluruh camat dan puskesmas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar target tersebut tercapai. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.